Jadi pada prinsipnya Angie itu sama anak pasti disayang dan sayang banget ya. Kan kita tidak tahu apakah Angie udah siapin asuransi masa depan anak-anak ini, kan kita belum tahu. Dari kemarin sih ada ucapan dari Angie itu akan dibiayain, terus masa depan anak ini akan dilihat, itu satu. Kedua juga Angie mengharapkan asuransi dia berikan ke anak untuk masa depan. Cuma kan ini kita belum tahu. Kenapa belum tahu? Karena belum pernah ketemu dan tidak ada pintu dibuka oleh Ayu waktu itu. Jadi Mas Enji melakukan sesuatu kan hati-hati. Kalau di asuransi anaknya masa depan kan susah. Kalau tidak tahu bagaimana sebuah golongan anak ini. Itu. Jadi prinsipnya gitu. Enji udah siap semua untuk anaknya. Bang, tadi abang sempat komunikasi sama Enji. Apa sih yang disampaikan oleh Enji? Mungkin abang bisa sampaikan ke media. Saya komunikasi dengan Enji. Enji satu cuma menyatakan dia berterima kasih kalau memang Ayu benar-benar mempertemukan dia dengan anaknya. Itu satu. Kedua, dia menyerahkan semua itu ke Mbak Ayu. Di mana, hari kapan, tempatnya di mana, semua dia serahkan ke Mbak Ayu. Jadi Mas Enji cuma ngikut aja. Kalau memang dari sana Mbak Ayu serahkan ke Mas Enji akan menyiapkan semua.